Assalamualaikum semua. Hai, saya Kamarul. Okey, hari ini biasa kita review pasal wheelchair. Okey, hari ini saya nak review pasal skuter. Evo electric scooter. Jom kita tengok. Okey, Evo scooter ni kita ada 4 jenis, 4 variasi. Okey, yang pertama kita ada 800 watt, 1000 watt, 2000 watt. Lepas tu satu lagi kita ada yang special 2000 watt. Dia punya tu jenis off road. Okey, dia punya spek semua lebih kurang sama. Body semua sama, yang beza cuma motor dengan saiz tayar. Yang lain semua sama. Okey, kita tengok dengan lebih dekat. Okey, yang pertama kita start daripada switch. Okey, on off macam biasa ya, macam naik motor ya. Okey, ini adalah koordinator bateri. Hijau penuh, kuning sederhana, merah dah boleh cas. Ini ada dia punya throttle eh. Okey, kita matikan dulu. Ya. Yeah. Throttle kelajuan. Okey, skuter ni ada lampu. Ini adalah selamatlah untuk malam ke, depan belakang ada lampu. Okey. Ini adalah horn. Okay, skuter ni bukan saja untuk hobi, untuk suka-suka, tetapi boleh juga buat untuk kerja, untuk student ke, food delivery ke, boleh pakai ya. Eh? Start daripada bahagian belakang. Ini dia punya lampu. Lampu belakang ni menyala eh. Lepas tu disc brake. Lepas tu belakang ada absorber. Kiri kanan ada absorber. Okey, ini adalah fungsi absorber belakang. Okey. Absorber ni penting untuk keseimbangan. Okey, tayar dia pakai tayar tubeless eh. Nak pakai tube pun boleh, tubeless pun boleh. Okey, skuter ni dia pakai rantai eh. Rantai lagi lasak lah. Ini punya sprocket okay. Untuk kelajuan, untuk off-road, rantai ni lagi okey. Okay. Ini adalah dia punya seat okay. Seat dia tebal eh, memang nak duduk lama selesa lah. Dia punya, dia boleh adjust tau tinggi rendah. Macam basikal je, macam tu, ikut keselesaan lah okay. Lock macam ni je. Okay, depan pun dia pakai brake disc okay. Dia brake lebih mencekam. Tayar macam belakang sama, sama saiz. Lepas tu dia punya absorber tengah-tengah, antara tengah-tengah absorber ni. Untuk tempat cas kat sini eh, semua sama, semua model sama. Cas kat sini eh. Bateri dia dalam ni, bateri dalam ni. Okay, skuter ni pakai bateri lead-acid eh. Dia dalam ni eh, dia punya cover. Screw ni untuk buka dia punya bateri okay. Bateri ni selamat tau, macam ada air ke kena ke, dia selamat tau sebab dia ada cover yang rapat. Okay, yang terakhir sekali saya nak tunjuk dekat anda semua macam mana nak lipat skuter ni. Okay, jom kita tengok. Yang pertama, seat dia boleh buang tau. Okay, sempena tahun baru ni kita ada voucher potong harga dengan syarat subscribe kita punya YouTube channel Fresco Bike, like dan komen. Saya undur diri dan assalamualaikum.